Sigaru Bunga Alam. Kita berangkat. Yuhu, akhirnya kita motoran lagi teman-teman. Kali ini kita bakal motoran rame-rame nih ke arah Gunung Kidul Jogja teman-teman. Start dari Kebumen kita ada 16 motor dan 2 mobil teman-teman. Untuk rute yang dilalui dari Kebumen kita ke arah timur sampai di pertigaan Lundong. Kita ke arah kanan untuk arah selatan. Nah ini kita sampai di Jalan Dendels teman-teman. Ini jalannya baru, kalau dulu aspal bolong-bolong. Ini baru beberapa waktu yang lalu nih dicor mulus sampai ke daerah Mirit atau ketemu dengan JJLS. Baru lanjut ke timur lagi, ke arah Purworejo, lanjut ke Kulon Progo, lanjut ke Bantul. Nah nanti di daerah Bantul kita rencana mau sarapan di warung soto rezeki teman-teman, karena kita biasa kalau ke arah timur motoran pasti mampirnya ke warung soto rezeki. Nah ini dia, kita udah mau sampai di warung soto rezeki di sebelah kanan ini. Setiap sarapan di sini selalu ramai teman-teman, bagian depan tuh pasti penuh, pasti kita bakal makannya di teras belakang. Untuk parkirnya di tepi jalan seperti ini, belum ada parkir khusus. Tapi tenang aja, ada petugas parkir yang siap membantu. Nah ini dari parkiran kita lanjut jalan kaki ke teras belakang. Di sini ada beberapa kursi, bisa buka lesehan dengan tikar di situ tuh. Mantap lah pokoknya. Tapi campur-campur. Eko Deko. Oke, setelah perut kenyang, kita lanjut lagi berkendara ke timur. Nanti kita bakal ini ke arah Imogiri, terus lewat jalur Panggang, baru nyampe ke JJLS Gunung Kidul. Tadi kita dari Kebumen ada 16 motor, kemudian ada 2 mobil yang ikut. Nah, pas kita sarapan di warung soto rezeki, ada tambahan lagi 2 motor. Jadi totalnya ada 18 motor dan 2 mobil di touring kali ini. Oke, akhirnya kita sampai juga di jalan baru JJLS Gunung Kidul yang mulus dan lebar ini teman-teman. Mantap.
Oke, kita sekarang udah lewat dari jembatan ini. Kita mau foto-foto lagi di sini. Foto foto, woi. Oke, setelah foto-foto dan istirahat bentar, kita lanjut lagi teman ke arah timur sana. Nanti mau ke rest area Giri Subo untuk makan siang. Ayo pak. Ayam. Coba yang banyak pak. Ini khasnya dong. Sayur lombok hijau. Sayur deso. Sayur lombok hijau. Iya. Sengaja kayo. Mengulang setahun. Ayo Mbak Rin. Foto lagi. Foto terus. Difotokan terus sekali ini. Ubar. Saya aku es teh tawar.
Ayo, ngaku, ayo. Enak, Bu? Enak. Ini kagum laut. Tampilannya. Kan kayak betong kondor kan kagum 2 minggu betul-betul. Yang penting betul-betul basah.